jangan bawa kami ke sini. Bukan tidak toleran, tapi kami toleran. Namun kami mau juga hak-hak, termasuk juga pernah mengulangi kembali perbuatan yang melanggar aturan hukum positif serta mencederai perasaan dan kerukunan umat beragama. Sepakat? Kemudian kami di PPMP Sumatera Utara menentang. Untuk paling sekarang juga Untuk paling sekarang juga. Baik Bapak. Kami di PPMP Sumatera Utara menyatakan sikap pada berikut. Satu tangan mau dikorbankan oleh Hollywood hanya gara-gara kita melukai perasaan saudara-saudara kita yang beragama. Yang tergabung dalam barisan muda penegak amanat nasional Sumatera Utara. Melihat ini adalah sebuah sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah dan termasuk kepada pihak Hollywood. Yang pertama bahwa kami. Pertama tentu kami menuntut, karena ini sudah menjadi isu nasional, kita mengutuk keras Bang, yang namanya mengarah kepada penistaan agama apa yang dilakukan oleh pihak Hollywood, mengatasnamakan bagi mereka yang bernama Maria dan juga Muhammad dapat gratis minuman alkohol. Kita mengutuk keras itu. Jadi kami datang ke sini menuntut kepada pihak Hollywood, selain juga memang mereka sudah meminta maaf, kami minta supaya kasus ini jangan hanya sampai di 6 orang itu aja Bang, yang sudah ditahan ke pihak kepolisian. Tapi kami minta agar diusut tuntas sampai ke tingkat atasannya. Karena kita lihat tidak mungkin kasus seperti ini tidak diketahui para pimpinan-pimpinan di atas mereka. Maka kami minta tentunya kehadiran kami hari ini, jangan tebang pilih, jangan dikorbankan para pegawai-pegawai kecil hanya untuk melindungi bisnis besar mereka ini. Tapi usut tuntas, tangkap para manajemen yang lebih tinggi, bila perlu pemilik modalnya dipanggil ya kepolisian. Jika pada akhirnya memang banyak kejanggalan-kejanggalan di Hollywood ini, ya tutup aja semua Bang. Kita lihat kemarin di Jakarta ada yang meninggal main tinju itu juga Hollywood. Nah ini tuh apa? Klub-klub kayak gini, tempat musik, ini tempat yang menjual minuman beralkohol buat kegiatan-kegiatan. Gratis minuman-minuman yang beralkohol sekalian. Ini kan sudah keterlaluan Bang. Ini sudah menggantikan yang khususnya di Indonesia ini. Pemuda dan pemuda. Ya Allah, ya Tuhan.